Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali liputan kegiatan Adiwiyata di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya masuk ke kelas 85 pemirsa. 85 mereka sedang melakukan aktivitas kebersihan, menyapu. Lalu di belakang membersihkan sesuatu. Dan juga ada yang lagi bebenah ya. Ini kondisi kelas 85 bisa. Juru bicaranya silakan. Kak, tolong tunjukkan itu taman-taman apa saja coba Kak. Kondisi kelas 85. Kita lihat. Iya. Ini apa Kak? Ruangan apa ini Kak? Ruangan pojok baca. Lalu apa lagi Kak? Senang? Pohon literasi ya? Oke. Pojok baca. Rak-rak bukunya mana ya? Oh, sedang diberesin. Oh, terima kasih banget. Dengan siapa? Dengan Febiana. Terima kasih Kak Febi. Cekidot, kita lanjut ke kelas yang lain. Pemirsa, saat ini kita berada di kelas 86. Selamat siang, Pak. Bagian luar. Bagian luar. Iya, Pak. Bagian luar. Di depan kita melihat ada ibu guru yang berkaos biru rupanya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Wah, ini kegiatan menanam baru atau bagaimana ini Ibu? Iya, ini mau ditanam lagi Pak. Jadi dari tanaman yang sudah panjang ini bisa dibagi-bagi lagi menjadi beberapa pohon. Menjadi beberapa pohon? Iya. Lalu pohon ini bentuknya pohon gantung atau pohon ditanam di depan? Bisa pohon gantung, dia nanti merambat Pak tumbuhnya. Merambat? Iya, merambat. Rencana akan dibuat gantung lagi atau dibuat? Kalau ini untuk pembibitan nanti di kebun sekolah, jadi karena tanaman di sini sudah panjang, kita manfaatkan lagi buat dipecah lagi nanti di kebun sekolah gitu. Gitu Bu ya, jadi membuat bibit dulu ya, nanti untuk tanam lagi di sekolah. Terima kasih Ibu Autiani, luar biasa. Cekidot, lanjut yang lain. Hai hai hai. Hai. Boleh masuk ya? Boleh dong, kita lihat, boleh banget. Bapak wali kelas, Ibu, Bapak wali kelas ya Pak? Bapak wali kelas? Ya, wih, terima kasih. Pak Yakman, izin saya masuk ya. Iya, silakan. Bisa diberikan informasi tentang kondisi kelas 86, Pak Yakman, silakan. Ya, begini kelas 86, alhamdulillah sudah dibersihkan. Dan anak-anaknya juga mau berpartisipasi. Kipasnya udah nyala itu ya. Oh, udah nyala. Tadi nggak nyala. Apa listriknya apa kipas ini Pak Yani ya? Apa tuh? Tadi nyala loh, terus mati lagi. Oh, berarti listriknya Pak, mungkin listriknya Pak? Iya. Listriknya, iya. Ya, udah bersih lumayan. Bersih Pak ya? Itu belakang ruangan, itu apa tuh Pak? Apa tuh? Bagian di sana tuh? Itu ada pohon literasi, pohonnya literasi juga seperti itu. Kemudian ada pohon hasil anak-anak bawa. Hasil anak-anak ya. Pemirsa, ini kondisi kelas 8. 86 ya, 86 ada bunganya juga. Itu ada itu Pak ya, dispenser. Iya, ada dispenser. Airnya masih banyak. Airnya masih banyak. Kopi ada nggak Pak? Kopinya belum beli. Oh, belum ada ya. Kalau ada bilang-bilang Pak ya. Belum nyetok. Nanti ya, nyetok ya. Terima kasih Pak Yaman yang luar biasa.